yang diperlukan sebagai berikut: 3 lembar keju cheddar, 50 gram terigu serbaguna, setengah sendok teh sari lemon, 140 gram susu cair, 3 butir telur, 50 gram gula pasir, 50 gram mentega. Pisahkan kuning telur dan putih telur. Ke dalam panci masukkan susu dan keju. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai keju larut dan susu mendidih. Setelah keju larut dan susu mendidih, matikan api dan masukkan mentega. Aduk rata sampai larut. Kocok sebentar kuning telur. Masukkan campuran keju, susu, dan mentega ke dalam adonan telur sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Kocok putih telur dengan kecepatan rendah sampai berbusa. Masukkan sari lemon. Masukkan gula dibagi menjadi 3 bagian. Setelah gula larut, masukkan gula bagian yang kedua. Setelah gula bagian yang kedua larut, masukkan bagian yang ketiga. Hentikan mengocok setelah putih telur mengkilat dan kaku tetapi masih lembut seperti ini. Ayak terigu ke dalam adonan kuning telur dan aduk rata.
Masukkan kocokan putih telur ke dalam adonan kuning telur, dibagi menjadi 3 bagian. Jangan lupa diaduk menggunakan teknik aduk balik ya. Hentikan mengaduk setelah semua tercampur rata. Tuang adonan ke dalam loyang berukuran 16 cm yang sudah dialas kertas roti dan telah dibungkus dengan aluminium foil. Keluarkan gelembung udara. Ketuk-ketuk loyang untuk mengeluarkan gelembung udara. Tuang air panas ke dalam loyang terluar setinggi 1 cm. Panggang dengan suhu 120 derajat Celcius selama 20 menit. Dilanjut dengan suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah 35 menit, buka pintu oven selama 10 detik. Lanjutkan memanggang di suhu 100 derajat Celcius selama 40 menit. Setelah 40 menit, matikan api dan biarkan cake di dalam oven selama 10 menit. Setelah 10 menit, keluarkan cake dari oven. Ketuk-ketuk loyang. Dan segera keluarkan cake dari loyang. Cheddar cheesecake siap untuk disajikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di lain kesempatan.